Lambatnya penyampaian usulan dua nama calon wakil bupati Bangka Tengah dikarenakan hingga saat ini masih belum ada kesepakatan dari partai pengusung terkait pemilihan dua dari tiga nama calon yang akan diajukan sebagai calon wakil bupati ke DPRD Bangka Tengah. Bupati Bangka Tengah Ibnu Saleh memastikan bulan Februari dua nama calon wakil bupati Bangka Tengah sudah diajukan ke DPRD Kabupaten Bangka Tengah untuk dilakukan pemilihan di tingkat legislatif. Saat ini ada tiga calon yang masih digodok di tingkat partai pengusung, yakni Suwarno, Irwin Syahroni, dan Yulianto Satin. Kalau bisa sudah diajukan ke Dewan bulan depan. Bulan depan lagi. Oh, jadi langsung lah ya dari tim dari partai pengusung masuk ke Dewan apa gitu? Melalui Bapak lagi. Ya. Tetap dari partai pengusung ke Bupati. Pak, jadi untuk berapa nama sudah maju? Apa? Nama-nama yang diusulkan ke Bapak sudah. Yang kemarin sudah. Yang kemarin tidak. Tidak ketemu, Pak. Belum ada titik temu. Yang kemarin lah, insya Allah. Ya tiga itu ya. Dikumpulkan lagi menjadi dua. Jadi dua. Ya. Ibnu Saleh berharap 6 partai pengusung yang akan menentukan dua nama calon ini, yakni Partai Gerindra, Nasdem, Hanura, PKS, Demokrat, dan P3, dapat secepatnya menyampaikan dua nama calon kepada dirinya. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan dan Bayu Gumai Ainus melaporkan.